Oke Lur, annyeonghaseyo. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Hyong Cheng. Di mana-mana tempe itu enak, orang apa? Orang kepenak. Oke, is jam itu lebih kurang menit deh. Iki lagi naring daerah Gang Pondo. Abis nginep di villa. Iki villanya mantap banget Lur. Naring tengah-tengah gunung, udaranya sejuk, harga pun murah. Ini udah ada yang bangun ternyata Lur. Pantang Baikun udah bangun. Dingin guys. Gimana rasanya tinggal di villa? Wah mantap. Rekomendasi enggak buat teman-teman yang ini berkumpul pokoknya rasanya adem. Ini berapa suhunya itu? Aneh 15 derajat apa orang? Karena ini musim juga udah mulai masuk musim gugur, jadi suhunya pun mulai dingin, sekitar 15 derajatan Lur. Oke Lur, banget adem ngantai karena merinding ya. 15 derajat itu lumayan adem. Nah musim dingin kayak bisa nyampe minus 15, nyampe minus 20, kayak minus 15 bisa adem Lur. Mantep pokoknya lo. Ya mlebu aring jero villa iki. Namanya apa itu? Corong Kocbang. The Flower Room. Selamat pagi teman-teman. Bibine rajin banget, rek masak esok-esok. Lagi nonton apa mas? Anak kartun Doraemon apa orang nang Korea? Apa? Taiwanan ya? Fasilitasnya lumayan Lur, TV-nya jumbo, itu ada pengamat ruangan juga. Itu view dapurnya. Panasnya sekencotan ya Lur. Bibinya sekencotan. Kulkasnya juga lumayan jumbo, bisa nampung banyak makanan, minuman. Ini kompornya kompor elektrik ya Mas Tejo. Pakai kompor elektrik tanpa asap. Masih pada tidur-tidur. Halo Bang Indra. Halo. Gimana rasanya nginep di sini? Mumet. Aduh. Kalau mumet. Nah, ini tempat buat bakaran Lur. Mau barbekyuan atau mau bakar apapun bisa di sini. View di luar juga bagus banget. Ijo royo-royo. Sidak kamar Lur yo. Assalamualaikum. Siapa yang betul? Masih pada tidur Lur. Kamarek sekitar ukuran 4x3. Nah, ini lemari ini juga bagus sangar Lur. Tanpa nggak bisa dipindah-pindah. Permanen lemari ini. Ada vakum cleaner sama penghangat, kipas penghangat. Ini kamar mandinya lagi enak sing adus ternyata. Lemari ini super jumbo. Oke, banyak banget sih dia pakai ini. Oke, kerjanya main lur ya, kerjanya lagi habis. Banyu panas apa pakai ini. Asli mulung-mulung nggak bisa. Oke Lur, yo lanjut mengaring rumah sing ijo maning. Aduh tangi turu enak kayak ngopi ya pak.
kopi Indo apa kopi Korea iki? Kopi Korea. Dosa sama kopi Indo tak kepala tapi seger maning, ngarep goreng. Halo Lur. Wis tangi gasik teman kok. Wis poke suami idaman lah ya. Eh wis tangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbeda Lur sama kamar sebelah. Di sini sangat rapi, sangat berantakan. Untuk tata ruangannya pun tetap masih sama, enggak ada bedanya sama yang sebelah. Mas, jangan lamun kok kesambut sering cekal lamun. Nah, kamu kamar sebelah kan orang dibuka guys, dibuka. Anak pun nunggune iki. Oh, jelas. Iki malah sik kemulan iki, Lur. Angel, angel. Keret men mule iki gelem muda iki. Pokoke sing nang areng darah Gang Wondo nek dolan ge bisa mampir mang vilang ini ge. Rek mendet banget lah. Vila kedamaian lah. Vila kedamaian, vila di vila apa kok jos vilane. Iki namanya vila apa, Mas? Kamu nang anak apa jenenge kelalen? Ken Bangul Coach Bang. Apa artinya Bangul? Kembang apa gue? Kembang Bangul lah. Apa nama Bangul? Lanjut review halaman luar villa Lur. Gurih banget ya Lur, ngopi kareng ngudut. Wes. Serepet ba langsung. Ki kene napa kok? Kali. Kali. Kena ngisi ngapa ora? Kena kok ngindo wis kebelet banget. Kok kamar ini kebek ya, cari solusi lain ngisi nang kali Lur. Ini kali ini lagi. Tapi ada sampai lah. Jangan mencemari lingkungan. Ini ada pendopo nek. Buat ya nyantai, ngopi-ngopi, ngudut-ngudut. Ini juga bisa buat tempat bakaran nang jaba gitu. Ini ada host levelnya. Ini mejanya. Iku juga ada tempat membakar ya Lur. Arep membakar babi apa arep membakar wedhus kene ngene bisa Lur. Adem. View-nya juga bagus banget ya kene Lur. Wah, ngefoto main iki. Naket sepeda mulai tangi Lur. Mantep banget kan Lur vilane Lur. Pokoke sih nang Korea sing arep liburan nang Gang Wondo iki bisa booking villa nang kene lah, lumayan iki, murah juga bisa nampung kapasitas banyak orang. Terutama buat rombongan para anak-anak base camp bisa nyewa villa di sini nih. Oke Lur, cukup sekian review villa nang daerah Gang Wondo Korea Selatan. Dan bagi yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, oke Lur. And thank you very much for watching. Ojo lali di like, di comment, di share, and di subscribe, oke Lur. Thank you very much and see you in the next video. Dadah.